is sup Thai food. Try. Anjing banget. Enak. Oh, chef. How is it? Hey gengs. Woi, ini hari keberapa ya? Lupa dah gua. Lupa aku. Ini hari keberapa? Ini nih, tau gak sih? Ini tuh cemilan khas Maldives ya. Isinya itu kentang. Ah, jadi review makanan. Aku belum nemuin shark. Baby shark. Emaknya shark, bapaknya shark. Asli, malam, siang, sore, malam aku snorkeling. Aku nyelam sampai ke dalam. Diving juga. Dan mau ketemu. Kita coba ya, apakah di hari ini peruntungannya akan lebih baik ketemu dengan shark. Oh ya, kenapa sih aku pengen banget ketemu shark? Bukan sok-sok jago pengen melukai shark, enggak. Aku pengen nunjukin kalian, teman-teman yang di Indonesia ataupun di mana aja lah, yang berpikir bahwa hiu itu predator yang berbahaya. Hiu itu musuhnya manusia. Come on, man. Mbak, enggak ya. Jadi kalau kalian yang masih berburu hiu, udahlah stop ya, stop. Yang dibilang sirip hiu itu bagus untuk kesehatan, dijadikan obat. Stop. Ya, kagak, dia hiu itu habitatnya di laut. Mati hidup di laut, cari makan di laut. Kenapa sih kalian pindah dari laut ke sup, ke mangkok sup ya? Jadi please jangan pernah gunakan ego kalian, gunakan akal sehat kalian. Kalau berobat ya udah sih ke rumah sakit, kalau pengen kuat ya olahraga, kayak ngapain kayak ya. Jangan yang aneh-aneh. Bener, itu cuma mitos doang, kayak tokek yang bisa obatnya begini, kagak. Bener, kagak, terserah deh. Itu orang PA aja yang ngomong bahwa sirip hiu bisa buat bla 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 bla. Terserah kalian mau ngomong apa. Intinya hiu, shark, bukan untuk dimakan, bukan untuk diburu. Mereka predator yang menjaga rantai makanan di lautan. Jaga terus laut kita ya. Mau di laut mana apa, mau di kalian di negara apapun, please jaga laut kalian ya. Ekosistemnya, habitat di laut, jaga. Dan jangan pernah buang sampah sembarangan. Penting di laut, kalau kalian ngerokok, berenang, jangan pernah buang sampah rokok di laut. Jajan-jajan yang di pantai, jangan buang plastik di laut ya. Kita coba nih, apakah ketemu dengan shark hari ini, atau kita ketemu dengan ikan-ikan yang lain. Cus.
Baru lagi ayam. Berhari-hari nyari, nemu. Nemunya justru pas di bawah villa. Kayaknya dia tahu ya kalau aku tuh nyari-nyari. Jadi dia nyambangin, anjir, sopi ini banget ya. Beruntung, beruntung banget. Dan ntar aus, euforia selama berhari-hari, walaupun kita cuma baby shark. It's good. It's sirpoal, ntar. Tapi itu menandakan kalau bayi shark, bayi hiu masih ada dan mudah untuk ditemui. Mungkin kemarin emang arusnya cukup tenang dan hari ini emang cukup deras banget, berasa banget deras. Itu sebabnya shark lebih suka arus yang arus tinggi ya. Kalau arus tenang justru dia nggak muncul. Mungkin nanti sore agak sorean menjelang jam-jam 6 sampai dengan jam 10 aku akan coba lebih ke sono ke Okay. Coba apakah aku bakal ketemu sama maknya, bapaknya. Sepatu tadi babesnya nyasar. Jadi aku pengen ngasih tahu mereka kalau, "Woi, anak lu tadi nyasar di sono," gitu. Sepatu nyariin kan kasihan ya. Kalau ada polisi. Janda. So guys, apakah kalian pengen snorkeling or diving? Udahlah, coba aja. Yang belum pernah nyoba, saran aku coba aja, nggak apa-apa. Ya, dengan catatan, biasanya di resort-resort, dan di tempat-tempat seperti ini, dimanapun itu, yang menyediakan, menyediakan spot untuk snorkeling, selalu tersedia instruktur snorkeling, diving, gitu, scuba diving. Jangan ragu untuk minta tolong. Tolong dong temanin saya, tolong dong, this my first time. Ini pertama kali saya mencoba snorkeling. Gak masalah, mereka bahkan dengan sangat senang hati akan nemenin kalian. Mereka akan dengan senang hati memberikan tips-tips yang wajib untuk kalian ketahui sebagai penyelam pemula. Jangan pernah, wah, aku kan bisa berenang. Nah, beda-beda banget. Serius, beda banget. Bisa berenang di kolam dengan berenang di laut, snorkeling atau diving di laut itu absolutely different, beda banget. Kalian akan ketemu dengan arus, ketemu dengan angin, belum lagi dengan hal-hal kecil seperti karang, pasir, yang paling sering kepiting atau jellyfish, ubur-ubur yang akan menyengat kalian nih. Kena jellyfish tadi malam, ubur-ubur nyengat. Jadi alergi kulit itu pasti terjadi. Itu pentingnya untuk menggunakan wetsuit sesuai dengan ukuran kalian dan kebutuhan kalian ya. Mau lengan panjang, lengan putung, lengan pendek. So guys, mungkin ini dulu kali ya. Take some rest, aku istirahat, ngopi, makan, nyebat dulu. Kemudian kalau udah agak enakan, kita diving lagi, kita nyelam lagi. Dan kalaupun dapat baby maknya hiu, aku akan bakal share ke kalian. Tapi kalau nggak dapat ya, ya maaf ya, bukan rezeki aku. Mungkin next season aku akan ngajakkan kalian untuk ketemu. Intinya doain aja supaya aku ketemu dengan shark.